Polres Batubara gelar acara silaturahmi bersama dengan organisasi massa Islam se-Kabupaten Batubara yang diadakan di Aula Singapura Land Batubara. Acara silaturahmi ini juga dihadiri oleh sekelompok Forkopimda Batubara, PD Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Masjid serta Ormas FPI Batubara. Seluruh organisasi Islam Batubara ini sepakat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat, serta tidak terpancing dengan isu yang sedang marak berkembang di media sosial. Kesepakatan damai dibuktikan dengan mengucapkan ikrar, mendukung pelaksanaan pilpres dan pemilu damai, serta mendukung kebijakan pemerintah tentang pelarangan Ormas HTI. Ormas Islam se-Kabupaten Batubara juga menandatangani ikrar yang telah disepakati bersama-sama. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang dalam sambutannya mengatakan, Polres Batubara mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ulama, TNI, dan pemuka agama Kabupaten Batubara yang telah menjaga kekompakan hingga terwujudnya Batubara yang aman dan damai. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, khususnya tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Batubara sama Kopinda dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif lah di Kabupaten Batubara. Nah, pertemuan ini mendapat kesepakatan antara tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Batubara untuk yang menolak ujaran-ujaran kebencian, ya, bergandengan tangan untuk menjaga kerukunan, ya, kerukunan, toleransi untuk kesatuan NKRI. Demikian. Situasi Kamtipnas kita ini, Pak? Sangat kondusif, ya. Beberapa isu yang digelontarkan secara nasional maupun secara sosial, Kabupaten Batubara ini tidak terpengaruh, ya. Itu karena peranan daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Batubara, jadi tidak terpengaruh. Mereka lebih menjaga persamaan, ya, dalam perbedaan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Menurut Ketua Forum Antar Umat Beragama Abdul Rahman, masyarakat harus menjaga kerukunan dan kekompakan. Terkait masalah pembakaran bendera, hal ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan dihimbau agar tidak terpancing dengan gejolak yang ada. Dan karena apabila nanti muncul kerusuhan atau keributan yang berakibat terjadinya konflik yang berkepanjangan, ini bisa berakibat kerugian kepada diri kita sendiri. Dan kami berharap kalaulah sudah terjadi yang namanya pembakaran dan mereka pun sudah minta maaf dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan kita serahkan aja kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikannya, dan kita pun harus sama-sama menjaga agar tidak terpancing masyarakat yang lain untuk ikut dalam hal menciptakan konflik yang lebih besar lagi. Salam kerukunan. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.